Akati. Apa yang kami akati adalah kerjasama di antara tiga kementerian ini dalam rangka pertama mendorong supaya pariwisata kita khususnya terkait dengan kegiatan olahraga itu makin terintegrasi dan makin baik, dan tentu kita harus bisa berkolaborasi bersama-sama. Tidak bisa kita dorong sendiri-sendiri, Kemenpora sendiri, Kementerian Pariwisata juga akan sendiri, harus kita kolaborasikan. Demikian halnya juga dengan Kementerian Perindustrian. Ternyata dari apa yang disampaikan oleh Menteri Perindustrian tadi, banyak hal yang terkait dengan kegiatan olahraga kita, sektor industri di bidang olahraga banyak. Nah, ini kita akan inventarisir, kemudian hari ini kita hadir untuk koni, untuk diskusi. Saya minta bantuan untuk juga mensosialisasikan kepada para pengurus cabang dan untuk olahraga masing-masing, supaya mulai sekarang produk-produk dalam negeri khususnya untuk kegiatan olahraga kita utamakan menggunakan yang diproduksi oleh anak bangsa sendiri. Kalau sudah sangat terpaksa baru boleh kita cari dari tempat lain, tetapi itu tidak boleh lama-lama, harus ada peraturan teknologi atau berbagai hal yang terkait dengan ini. Saya kira itu yang kita harus saja karena sudah sepakat. Jadi utama kita memang masih siap kita di olahraga di kancah internasional itu masih dalam posisi 37. Posisi 37 itu sebetulnya untuk negara sebesar Indonesia merupakan sebuah challenge, tapi sebetulnya juga kita bisa lihat sebagai peluang, sebagai peluang. Target tentu dalam target jangka pendek dan jangka menengah kita berharap dari sekitar 2024 nanti kita bisa masuk ke peringkat 15, ya, 15 besar dari produsen alat olahraga lainnya. Ini PR yang sangat berat, PR yang sangat berat. Tentu upaya-upaya yang harus kita lakukan, misalnya tadi saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan oleh beberapa orang. Kalau dalam konteks domestic market, barangkali masih belum ada pengetahuan yang sama di tingkat cabur, bahwa sekiranya industri nasional itu sudah siap. Maka, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.